Saya ni mudah. Pasal awak datang tu pasal Adira kan. Kita tanya Adira. Saya pasal siapa pun tanya motor itu. Tapi bagi pihak Dato' Dek sendirilah. Bagi pihak macam saya, ingat saya kahwin 8 tahun yang lepas. Bukan untuk cerai apa semua lah. Pun ni ada anak 4 dah. Orang lain boleh cakap lah apalah kat cerai je lah apalah. Orang lain tak alami. Yang alami saya dengan anak-anak. Saya fikir ni bukan pengumuman untuk anak saya nanti. Kalau dia dengar saya punya video ni, saya berkorban ni semua untuk dia. Bukan untuk saya, untuk apa. Dah tak ada masa untuk kami untuk fikir apa lah pasal anak. Dah 4 dah. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, dah 4. Jadi saya buat ni semua untuk demi, selain daripada demi Allah dengan demi anak-anak. Ada tak beauty proses memujuk tu? Saya memujuk ni biasalah. Memang tetap ada kan. Tapi macam saya cakap sebelum ni, perempuan ni marah dia memang macam tu lah. Tapi saya cubalah kan. Dan bila dah sampai tahap ni, dah memang tahap dia dah limit kan. Dan macam mungkin ni bukan dugaan saya ni sebenarnya. Ni sebenarnya balasan saya yang sebelum kita dahulu je kan. Itu sekarang ni saya tak ada laman sosial, tak ada apa. Saya hanya just fokus untuk keluarga saja. Dan saya memang proses untuk mengujud. Adakah kalau selepas keputusan ni Dato' Dek terima je reda? Reda dengan setiap apa? Tapi itulah macam dah ada takde kan macam tu kan. Kita macam tu jugalah. Tapi selagi saya menapan untuk keluarga, untuk anak-anak saya akan cuba untuk tujuan. Ya. Terima kasih.